Dengan durasi 15-25 menit melakukan pelatihan terobosan otot, badan akan cepat berkeringat. Karena terobosan otot merupakan kumpulan tenaga yang disalurkan dari bawah pusar menuju ke dada dan dialirkan ke dua belah tangan. Pengolahan tangan semakin pelan akan semakin bagus karena power yang terdapat pada dada akan menerobos ke seluruh tubuh melalui perjalanan napas di semua otot. Kolaborasi di antara dua komponen tersebut akan menimbulkan suhu tubuh menjadi panas yang pada akhirnya badan cepat berkeringat. Lakukan gerakannya secara pelan-pelan dan setelah napas terkumpul di dada disalurkan ke otot-otot tangan, semakin banyak menggunakan gerakan secara bolak-balik itu akan semakin bagus karena pompaan tenaga ataupun kumpulan tenaga yang ada pada dada akan semakin maksimal ketika disalurkan ke seluruh tubuh. Gerakan ini juga bagus dilakukan untuk melakukan pelatihan tangan, untuk melatih speed atau gerakan refleks. Durasi 15-25 menit, tubuh akan menjadi panas sehingga badan cepat berkeringat. Olahraga seperti ini merupakan kumpulan tenaga yang terkumpulkan seluruh tubuh yang mengalir di otot-otot sehingga tubuh akan menjadi cepat panas yang akhirnya badan berkeringat.